semuanya, ketemu lagi dengan saya. Ini anak saya Leni yang akan membantu saya hari ini untuk membuat apa ya? Masa apa kita Leni? Kisah apa yang mau jadi sesuatu? Mau jadi pizza. Emang apa mau jadi nasi goreng? Nanti mau di spesial parce que j'aime pas. Oke. Leni katanya dia mau makan yang spesial karena dia suka makan nasi goreng, sayur dan telur. Nanti kalau kalau mamanya sibuk, nanti tolong mamanya ya Leni ya. Apa sih je suis occupé, tu viens m'aider d'accord? Oke. Oke. Hari ini kita mau masak nasi goreng. Yuk kita lihat apa aja bahannya, bahan nasi goreng yang biasa aku bikin di rumah ya. Jadi kali ini aku pingin bikin nasi goreng sayur, salmon dan telur. Jadi apa-apa aja bahan yang aku pakai. Ini ada pepperoni merah, ada kemiri, ada bawang bombay, ada bawang putih 2 siung, jahe, tomat, daun seledri, ini daun bawang, terus ada bubuk kunyit juga, kol, dan ini ada salmon cincang. Ini salmonnya aku beli kemarin karena kebetulan aja ya, jadi sekalian kenapa tidak aku bikin untuk nasi goreng aja. Jadi biasanya kalau aku bikin nasi goreng aku pakai ini, pakai pepperoni merah untuk ganti cabai gitu ya, biar nasi gorengnya jangan terlalu pucat gitu ya. Jadi setiap bikin nasi goreng aku selalu pakai tomat setengah biji biar nasi gorengnya nggak terlalu kering gitu ya. Terus aku juga selalu pakai ini, pakai bubuk kunyit gitu, bagus untuk kesehatan juga untuk antibakteri. Ini nasinya udah masak nih. Ini aku pakai rice cooker yang aku beli kemarin ya. Ini ukurannya seperti ini, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, jadi cocok lah untuk bikin nasi goreng sekali makan gitu ya. Untuk nasi gorengnya aku pakai beras ini, ini beras dari Jepang yang dikasih teman aku dulu ya. Dikasihnya dua plastik seperti ini daripada terbuang gitu, jadi dikasihnya sama aku. Mungkin dipikirnya nggak enak gitu berasnya ya, padahal ini berasnya enak kali ya. Enak kali ini, aku rasa ini beras ini bisa juga untuk bikin sushi ya ini. Jadi aku dikasih teman aku kemarin itu dua bungkus seperti ini, isi 5 kilo berarti 10 kilo gitu. Ginilah berasnya, ini nasinya bagus ya. Dikasih gitu ya, karena dia nggak mau gitu ya, jadi pada terbuang gitu ya, udah dikasihnya sama aku gitu ya, aku terima aja ya. Biasanya apa-apa aja dikasih orang gitu ya, aku terima gitu ya, daripada membazir gitu ya, dibuang-buang kan sayang ya. Di sini Leni, lihat. Jadi aku pakai minyak ini, kita masukkan minyak kira-kira 3 sendok makan. Semua bahan-bahan, ini bawang bombay, bawang bombaynya, bawang putih, terus kemiri, jahe, pepperoni, tomat, semua kita blender, masukkan air sedikit, kemudian kita blender sampai halus ya, nggak usah halus sekali lah ya, sedang gitu ya. Ini jadi tidak usah lembut sekali ya, gak usah halus sekali, segini aja udah. Ini minyaknya udah mulai panas, sekarang kita masukkan
Jadi kita tunggu. Jadi kita tunggu sampai matang, ya, digoreng pelan-pelan. Terus kita masukkan jahe, bukan jahe ya, kita masukkan merica, lada. Jadi kita biarkan dulu sebentar sampai kering. Oke. Okay. Lihat sini Remi, ini bumbu halusnya sudah mulai kering ya. Agak kering ya, bukan sudah mulai kering masak. Sekarang kita masukkan sayurnya. Ini sayurnya udah aku potong-potong. Ini ada kol. Ini kolnya di Swiss warnanya kayak gini ya, ungu. Warna putih pun ada, ungu pun ada. Jadi karena ini yang ada, jadi aku pakai ini. Terus ada wortel. Jadi kita masukkan. Aduk, masak pelan-pelan. Saus soya. Oke. Terus aku masukkan sedikit gula. Gula sedikit aja. Kemudian aku masukkan penyedap rasa. Penyedap rasanya sebentar, aku cari penyedap rasa. Penyedap rasanya ini. Jadi penyedap rasa yang aku pakai di sini ini rasa sapi ya, seperti ini. Jadi aku masukkan setengah aja penyedap rasanya. Setengah lebih sedikit lah. Penyedap rasa sapi. Kemudian aku masuk garam sedikit aja. Garam. Jadi aku biarkan kira-kira 5 menit setelah sayurnya masak, kemudian baru aku masukkan salmon cincangnya, telur, kemudian kita hidangkan. Oke. Ini semua bahan-bahannya udah aku masukkan. Ini tadi sayurnya udah masak ya, udah lembut. Kemudian langsung aku masukkan salmon cincangnya, daun bawang, daun seledri. Setelah 2 menit ini begini jadinya. Kemudian ini tinggal masuk nasinya. Ini penampakan nasi gorengnya. Tinggal kita santap. Ini warnanya agak kemerah-merahan gitu ya. Ini bumbunya pas. Dan ini telurnya. Ini nasi gorengnya. Udah siap. Ini porsi untuk Igor. Oke, sekarang Igor udah siap mau coba nasinya. Enak apa tidak? Ayo Igor, coba makan nasi gorengnya. Enak apa tidak? C'est très bon. Enak? Oke, terima kasih. Selamat makan Igor. Enak kata si Igor. Como tu as fait, Eric? Vas-y. No, c'est bon. Moi je pense que c'est bon. Non, c'est bon.